sih? Kenapa? Kenapa? Jangan nangis, baby. Cup, cup, cup. Halo teman-teman, kembali lagi Let's Gaming. Kali ini kita bakal main Mother Life Simulator. Wuh, siapa yang kangen sama game ini? Wah, kenapa? Ini makan lagi ya.
Oke, sekarang ini waktunya kakak Jack lagi nih yang minum nih, minum milkshake ya teman-teman, biar dia sehat. Itu si Bayi Upin ya lagi tidur tuh teman-teman, si Upin lagi tidur tuh, jangan sampai kita bangunin ya. Ini Jack minum ya, terus tidur juga ya. Ya mama, makasih mama, aku minum. Oke deh, selesai Jacknya minum, dia tidur tuh teman-teman, langsung tidur. Nah itu babynya tidur tuh. Oke, terus kita ambil mainan-mainan babynya, kan babynya main tadi sore ya teman-teman. Bayi Upinnya main mainan di kamarnya terus berantakan nih teman-teman. Kita ambil dulu nih mainan-mainannya yang ada di bawah nih, biar nggak rusak ya teman-teman. Masukin di lemari. Terus lagi masukin juga di lemari. Nah dan ini mana lagi ya? Oh ini taruh di sini, dan dinosaurus taruh di sini. Oke, selesai. Nah karena tadi kita habis makan ya teman-teman, jadi kita harus cuci piring nih. Tadi sama nenek juga makannya, sama Jack juga, sama Bibi Upin juga. Oke, kita cuci piring dulu ya sebelum kita tidur nih teman-teman. Ini piringnya di samping sini. Oh di sini. Gak lihat teman-teman. Oke, kita cuci teman-teman. Gosok pakai sabun. Satu lagi. Nah sudah digosok, terus kita cuci pakai air lagi teman-teman. Nah bersih kan? Terus kita taruh deh di tempat piring biar airnya turun dan jadi kering teman-teman. Taruh lagi. Oke, tinggal satu lagi ya teman-teman. Oke, terus ini. Nah, selesai. Oke, ini sekarang kita mamahnya lagi sakit perut nih teman-teman, karena habis ngelakuin banyak hal, terus kita pup dulu ya teman-teman. Sakit banget perutnya. Oke, selesai. Kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Nah sudah selesai. Terus kita mau apa nih? Kita sikat gigi teman-teman, karena aku mau tidur nih, jadi kita harus sikat gigi. Oke deh, brush. Sudah selesai. Terus kita mau baca buku dulu nih sebelum tidur nih, biar enak tidurnya nih. Kita ambil bukunya di meja kamar mamah ya. Oke. Terus kita duduk di situ biar bisa baca buku. Nah, enak nih mamah baca buku nih. Oke. Nah, sudah selesai mamah baca bukunya nih. Kita taruh lagi ya bukunya ya. Kita taruh di sini lagi. Oke, terus kita kunci pintu dulu deh. Nanti kalau ada orang yang masuk kan bahaya ya. Kita kunci pintu depan dulu, mama kunci pintu depan ya. Nah, tuh. Oke, langsung aja kita kunci. Tutup pintu dan kunci. Kalau udah dikunci gini enak teman-teman, biar bisa ditinggal tidur, jadi nggak banyak pikiran. Oke deh, mama tidur dulu ya. Nih Jacknya mana nih? Tuh ada nenek tuh di sana tuh. Oh Jacknya ada kelas malam teman-teman. Oke deh, mama mau tidur dulu deh. Nih Baby Upinnya juga tidur ya. Baby Upinnya ngorok teman-teman. Oke deh. Kita tidur juga ya teman-teman. Selamat tidur. Dadah.